hidupku. Dia nggak mau ngomong siapa yang melakukannya, Van. Dari tadi gue juga udah tanya. Kisah persahabatan tiga gadis metropolitan yang mengejar cita, cinta, dan asmara. Kau tahu, Alius, Tante Mirna tak mau melepaskanmu begitu saja. Itulah. Aku sendiri belum tahu apa yang harus kulakukan. Fanny adalah sosok ambisius yang berusaha membesarkan bandnya. Cita-citanya adalah bisa membawa bandnya masuk ke dapur rekaman. Dibantu teman dekatnya, dia mendapatkan kesempatan untuk audisi dan berhasil mendapatkan teken kontrak. Ya, bagaimana Bung Michael? Oke, nanti malam kalian bisa ikut audisi di pub saya. Namun perjuangannya tak semulus yang dia bayangkan. Dia harus rela menukar keperawanannya dengan kontrak kerja. Michael, kau tentu tahu tujuanku kemari. Ya, aku mengerti. Fanny. Bisa aja lo. Lo sendiri sama siapa? Mana sama emas lu, Nek? Ngejar masa depan. Pokoknya tunggu aja deh, bentar lagi aku jadi bintang tenar nih. Apalagi yang kau cari, besok popularitasnya sensasi. Cuma bikin berita sendiri, berusaha membeli ambisi. Sementara itu, Lisa adalah gadis cantik yang mendapat tindak pemerkosaan dan siksaan oleh bodyguard pacarnya yang merasa cemburu. Setelah semua aku berikan padamu, kau mau meninggalkan aku begitu saja? Kau tidak berhak mengatur hidupku. Aku bukan istrimu, tahu? Beresin semua, bro. Oke, bos. Kesalahpahamannya membuat Lisa membenci Jackie dan dekat dengan seorang tante-tante yang diketahui mendapatkan perilaku buruk dari suaminya. Kau, pergi! Lisa! Pergi kau! Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku, Lisa. Laki-laki memang begitu. Kalau ada maunya, apapun yang kita minta pasti diberikan. Tapi kalau sudah ada yang baru, hilanglah mereka. Mungkin kamu merasa. Lisa menjalani hubungan sejenis seiring berusaha menyembuhkan luka batinnya dan trauma. Entah untuk selamanya atau hanya untuk pelariannya sementara. Kamu ngomong siapa yang melakukannya, Van? Dari tadi gue juga udah tanya. Kamu bukan satu-satunya orang yang mengalami traumatik seperti ini. Dia menyuruh kuda bodyguardnya memperkosa saya, lalu menyiksa saya dan mengancam agar saya tutup mulut. Saya tidak tahan lagi. Sudahlah, Lisa. Siapa tuh? Teman. Gue nggak sangka lo juga demen sama cewek. Tuh gitu sama gue aja loh. Wanita hanya membutuhkan belayan kasih sayang. Dari saya, kamu bisa mendapatkan segalanya, Lisa. Uang, cinta, dan kasih sayang yang sejati. Cinta, kasih sayang. Saya tidak tahu, Tante. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya saya cari selama ini. Saya cuma kepingin menikmati hidup. Itu saja. Entahlah. Aku butuh waktu untuk mengembalikan kepercayaanku terhadap laki-laki. Iya, tapi bukan dengan cara melarikan diri ke dalam pelukan Tante Mirna, kan?
Cinta, kasih sayang. Saya tidak tahu, Tante. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya saya cari selama ini. Malam, Mam. Kok repot-repot? Aku sudah dapat dua kok. Lisa, sebenarnya apa sih arti hidup ini? Apa cinta itu masih ada? Sementara Sandra adalah model cantik yang terobsesi dengan karirnya. Walaupun sudah menjadi simpanan om-om, dia masih bermain hafi dengan lelaki lain demi memuluskan karirnya sebagai model. Sandra, ini Pak Riki yang mengontrak kamu untuk iklan produknya. Sandra. Hingga konflik perselingkuhannya diketahui oleh omnya bisa menyebar dalam tempo 24 jam saja. Emangnya gua pikirin. Ambil semua. Lu pikir dengan ngasih semua ini lu bisa membeli hidup gue? Saya kira satu hari cukup untuk kamu membereskan barang-barang kamu dan keluar dari rumah ini. Kau tahu, Alius, Tante Mirna tak mau melepaskanmu begitu saja. Cinta sejenis kadang lebih kuat ikatannya. Mereka tak seperti laki-laki yang bisa tukar menukar cinta dan waktu semalam. Itulah. Aku sendiri belum tahu apa yang harus kulakukan. Apa masih ada cowok baik-baik yang mau mengawini kita? Apa kita masih boleh bermimpi punya keluarga? Sesungguhnya gue juga ingin punya tujuan. Gue ingin meninggalkan kehidupan malam dan hura-hura selama ini, kemudian menukarnya dengan kesibukan yang lebih berarti. Sebenarnya apa sih arti hidup ini? Apa cinta itu masih ada? Keluar kau! Anda memang telah menolong kami, tapi bukan berarti Anda berhak ikut campur. Ayo, Lisa. Kita hanya membutuhkan belayan kasih sayang. Dari saya, kamu bisa mendapatkan segalanya, Lisa. Uang, cinta, dan kasih sayang yang sejati. Cinta, kasih sayang. Saya tidak tahu, Tante. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya saya cari selama ini. Saya cuma kepingin menikmati hidup. Itu saja.